Assalamualaikum, hai Mams, balik lagi di YouTube channel Diary Dapur Wika. Video kali ini saya bikin marmer cake yang super lembut, mengembang dengan sempurna, anti kempes, anti gagal. Sebelum lanjut kita ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya Mams tidak ketinggalan video-video terbaru dari Diary Dapur Wika. Langkah pertama, saya siapkan loyang tulban berukuran 24 cm. Olesi loyangnya menggunakan Carlo. Untuk Carlo yang saya gunakan, ini saya menggunakan Carlo Homemade. Untuk resep Carlo Homemade-nya, sudah pernah saya share di video sebelumnya. Atau Mams bisa cek di kolom deskripsi box. Setelah semua permukaan loyangnya saya oles dengan Carlo, kemudian loyangnya disisihkan sebentar. Siapkan wadah untuk mencampurkan semua bahan-bahannya. Masukkan 180 gram gula pasir. Masukkan 6 butir telur utuh dan 2 butir kuning telur. Mixer telur dan gulanya sampai gulanya larut. Setelah gulanya sudah larut dan adonannya juga sudah mengembang, kemudian matikan mixernya sebentar. Dan masukkan cake emulsifier sebanyak 1 sendok teh. Untuk cake emulsifiernya, saya menggunakan SP, bisa juga diganti menggunakan TBM ataupun ovaler. Kemudian mixer kembali menggunakan kecepatan tinggi, sampai didapat tekstur adonan yang mengembang 2 kali lipat, putih, kental, dan berjejak. Setelah adonannya putih pucat dan mengembang 2 kali lipat seperti ini, jejak yang ditinggalkan oleh adonannya juga sudah tidak mudah tenggelam. Kemudian mixernya saya matikan kembali. Siapkan saringan untuk mengayak bahan kering. Masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 180 gram. Tambahkan 20 gram susu bubuk. Kemudian ayak bahan keringnya supaya tidak ada yang bergerindil. Kemudian mixer kembali adonannya menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Sambil mixernya dihidupkan seperti ini, saya masukkan margarin sebanyak 200 gram yang sudah dicairkan. Dimasukkan margarinnya secara bertahap, dan di mixernya jangan terlalu lama, hanya sampai semua bahan-bahannya tercampur merata. Setelah tercampur merata, saya matikan kembali mixernya. Aduk kembali adonannya menggunakan spatula seperti ini untuk memastikan semua bahan-bahannya tercampur merata. Dan tidak ada lagi margarin yang masih mengendap di bawah adonan.
Untuk konsistensi dari adonannya, kental seperti ini ya. Kemudian, saya ambil sedikit adonan, saya pisahkan ke dalam mangkuk. Dan tambahkan 1 sendok teh pasta Black Forest. Untuk adonan yang di wadah besar, saya tambahkan pasta kuning telur sebanyak 2-3 tetes. Kemudian adonannya siap untuk kita tuang ke dalam loyang yang tadi sudah kita oles menggunakan Carlo. Tuang adonan yang berwarna coklat ke dalam loyang. Kemudian tuang adonan yang berwarna kuning. Kita tuang adonannya selang-seling seperti ini. Setelah semua adonannya dituang ke dalam loyang, hentakan loyangnya supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Panggang kue di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, menggunakan suhu 160 derajat Celcius, menggunakan api atas bawah, dipanggang selama 45 menit atau sampai kuenya matang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang selama 45 menit, ini kuenya sudah matang dan mengembang dengan sempurna. Tes tusuk terlebih dahulu menggunakan tusuk sate untuk memastikan kuenya sudah matang dan tidak ada lagi adonan kue yang menempel pada tusuk sate. Sesaat setelah kuenya dikeluarkan dari oven, ini langsung aja kuenya saya keluarkan dari loyang. Kuenya sangat mudah untuk lepas dari loyangnya. Hasilnya sangat cantik, mengembang dengan sempurna, dan tidak bantat sama sekali. Supaya kuenya tetap moist dan tetap lembab, ini setelah dikeluarkan dari loyang, saya oles menggunakan butter ataupun margarin. Jadi permukaan kuenya itu tidak kering. Resep satu ini cocok banget untuk moms yang mau usaha kue dari rumah. Hasil kuenya gembul, montok, dan tidak mengempes sama sekali. Oke moms, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus dukung channel ini. Buat moms yang sudah tekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih.